Pengarah Jentera Operasi Pilihan Raya PAS Bukit Gantang, Azmuni Awi, menyifatkan UMNO Barisan Nasional mula bersikap tidak profesional dalam berkempen. Beliau berkata, ianya terbukti apabila jentera parti itu bertindak menampal logo BN di atas 3 billboard calon PAS Muhammad Nizal Jamaluddin semalam. 3 buah billboard yang kami pasang di sana telah disabotaj oleh pihak BN dengan ditampal dengan, nampak tuan-tuan ya? Ya. Ini lambang bulan ni ditampal dengan lambang dacing. Ini pada saya satu perkara yang very very unprofessional and unethical. Yang dan kita amat kesal lah dengan kejadian seperti ini. Ya, ini satu ya. Kemudian ini satu lagi tambah ya. Ni. Selain itu, beliau memberitahu poster calon BN Zamri Abdul Kadir pula dilekatkan di atas poster Niza. Tindakan itu menyebabkan timbul pergaduhan di antara jentera PAS dan BN. Poster calon kita ni di superimpose ya dengan poster ni ya, Zamri Kadir. Kejadian ini kami sedari ya dalam pukul 1 pagi tadi ya, pagi tadi, dan dia telah draw banyak crowd ke situ. Alhamdulillah kami dapat membendunglah perasaan penyokong-penyokong kami dan alhamdulillah tidak ada satu kejadian yang tidak diingini di sana. Beliau turut berpendapat strategi kempen lama seperti ini sepatutnya tidak lagi berlaku sekarang. Kejadian seperti ini patutnya sudah tidak berlaku. Ini benda-benda seperti ini patutnya tahun 60-an dulu dah. Tahun 70-an pun tak buat dah. Ini dalam alah baru, dalam era UMNO patut berubah, dia lagi ganas ya. Dia lagi ganas ya. Saya tak tahulah apa maksudnya mengapa mereka terpaksa melakukan kejadian seperti ini. Tempoh kempen masih berbaki 3 hari lagi sebelum hari membuang undi 7 April ini.